Para Tasya Yulana, dan kali ini aku mau kasih kalian 3 tips buat menjaga hubungan sama pacar. Cie, cie pacar. Yang pertama, itu kita harus sama-sama serius. Jadi kalau bagi aku, kalau kita pacaran sama orang, kita berserius, pasti kita akan berusaha gimana caranya supaya kita bisa mempertahankan hubungan itu. Dan yang kedua, berikan komitmen. Kalau kita udah sama-sama punya komitmen, mau ada masalah apapun, masalah kecil, masalah besar, pasti kita akan selalu ingat komitmen kita bahwa kita pengen satu untuk selamanya dan bisa, ya, bisa langsung lah, karena kita selalu kayak, kalau ada masalah kita kayak kepikiran, iya ya, kita kan maunya bahagia sampai nanti, kita gak mau ribut-ribut, jadi pasti baikkan lagi. Terus tips yang ketiga, harus sama-sama udah ya, itu paling penting. Dan hubungan bagi aku kepercayaan itu nomor satu. Karena kalau kita saling percaya, itu akan menghindari kita dari hal-hal kayak cemburu berlebihan, posesif, terus rasa kabur sama pacar, ya kan? Karena kan hal-hal itu yang bisa memicu pertengkaran antara kalian. Karena kalau misalnya kita dikit-dikit curiga, dikit-dikit marah, dikit-dikit posesif, pasti kan lama-lama pacar atau pasangan itu juga kasihan, ya kan? Merasa kayak nggak dipercaya banget, dicurigain banget. Jadi gitu deh menurut aku.